Bayangin, kalian yang lagi asik-asik nonton video ini, tiba-tiba mendengar suara aneh dari langit. Dan saat kalian cek keluar, Oke, gue bercanda. Mending kita langsung aja ke inti dari video ini. Memandang dan melakukan pengamatan terhadap hujan meteor bisa menjadi kesenangan tersendiri bagi sebagian masyarakat. Namun, apa yang sebenarnya menyebabkan hujan meteor itu terjadi dan bagaimana proses terjadinya tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Bertemunya kedua orbit ini karena orbitnya membentuk konsep elips yang kemudian akan memungkinkan adanya pertemuan waktu antara orbit bumi dan komet pada saat berdekatan. Gas dan debu yang dihasilkan komet menimbulkan gesekan dan kondisi yang berdekatan juga akan menyebabkan volume meteor yang masuk ke dalam bumi menjadi meningkat secara mendadak. Pada saat komet melintas dekat bumi, ternyata muncul sebuah energi yang dapat menimbulkan tekanan. Meteor akan kehilangan daya untuk dapat mempertahankan tetap berada di orbitnya, sehingga hal ini akan menjadikan hujan meteor di sebagian wilayah bumi. Bumi ini mengalami suatu gerakan atau aktivitas mengelilingi matahari. Di satu titik, bumi yang berada di orbitnya melewati puing-puing yang tersisa dari komet yang telah mengalami kehancuran dan dari sinilah proses hujan meteor bisa terjadi. Komet pun sebenarnya mempunyai orbitnya atau jalurnya sendiri. Orbit komet berbentuk lebih lonjong daripada orbit bumi dan beberapa komet mempunyai orbit yang bersinggungan dengan orbit bumi. Komet mempunyai ekor dan tampak seperti hujan ketika berjumlah banyak. Inti dari komet adalah partikel debu dan kotoran padu, sehingga ketika melewati matahari akan menjadi panas, terbakal dan lama-lama akan menjadi hancur serta menghasilkan ekor sapi. Proses terakhir adalah saat puing-puing dari inti komet yang hancur ketika melintasi orbit bumi akan terlihat seperti hujan. Inti komet yang melintasi matahari dan mengalami kehancuran diikuti oleh puing-puing berbatu. Puing-puing ini akan terbakar ketika sampai di atmosfer bumi dan puing yang terbakar akan menghasilkan cahaya yang berjatuhan apabila dilihat dari permukaan bumi. Meteor yang kita anggap mengerikan ini ternyata juga memiliki akibat positif, antara lain menjaga kestabilan suhu udara sehingga tidak terlalu panas di siang hari dan tidak terlalu dingin di malam hari, membantu makhluk hidup dalam pemenuhan kebutuhan oksigen untuk bernapas, dan menjaga temperatur bumi. Dan untuk akibat negatifnya simple, yaitu akan membuat gempa bumi di daerah sekitar yang terkena jatuhan meteor tersebut. Hujan meteor adalah fenomena. Udahlah, baca sendiri aja, capek. Mereka tidak tahu kalau aku yang menjatuhkan meteor itu.